Hai, Hola Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Giri Mandro. Nah, ini banyak yang request ya. Reza Nirmala, agar saya wah, terima kasih yang udah request Reza selama ini ya. Ini pertama kali aku rilis sendiri lagu Melayu. Wah, lagu Melayu itu tidak gampang, guys. Tidak gampang, harus liukan-liukan cengkok Melayunya itu harus dapat banget ya agar bisa perfect. Versi Reza gimana? Oke, langsung aja. Sede, dua, tulu. Gila. Cengkoknya keren. Aduh, aku merinding, guys, merinding. I see. Jengkok Melayunya itu dapet banget. Wow. Stop, gila, jengkoknya itu dapet banget, jengkok Melayunya itu. Aduh, aduh. Ini Siti Nurhaliza harus melihat ya. Terus dibawa ke Malaysia duet. Atau dibikin single lah gitu ya. Dikasih si Tim Raleigh untuk si Reza. Hah? Ini aku baru pertama kali reaction dia lagu Malaysia. Dan dia cengkoknya itu emang-emang dia raih semua. Cengkoknya itu, cengkok Melayunya yang di awal ralnya itu dibabat abis ya. Wow. Ini aku lihat di video ini kan nama channelnya Reza Lida 3. Ini channel dia dulu mungkin ya. Terus satu lagi dia di sini wajahnya kayaknya ini video lama ya. Di sini tertulis 1 tahun yang lalu. Ini video lama. Mungkin umurnya di bawah sekarang kan 19, mungkin umurnya 17 atau 15 gitu lah ya. Gila, di umur 15 punya suara kayak gini. Suaranya udah menggelegar. Aduh, udah kayak Iyet Bustami cengkoknya, guys. Umur 15. Iyet Bustami kan cengkok Melayunya luar biasa. Lanjut. Iya kan, wajahnya masih muda banget. Nah, dia nyanyi senyum. Dia nyanyi baratnya kita penonton ya. Wow. Lihat penghayatannya. Ini pakai baju sekolah ya. Lihat deh. Masih kecil. Attitude di nyanyinya itu, guys. Udah keren banget. Wow. Masih muda ini di sini mungkin umur 15, 16 atau 17 gitulah ya. Tapi cara bernyanyinya udah kayak udah profesional singer. Ibaratnya dia nyanyi kita penonton gitu loh. Jadi kita melihatnya. Dia memakai suara tingginya semua. Nah, dia nggak pakai falset-falset gitu. Oh,
Semesta. Nah, dia sangat menikmati lagunya ya. Nah, penyanyi itu harus menikmati lagunya sendiri, terus sampai ke penonton. Ya. Wow. Dia bisa dibilang multi genre, semua genre dibabat habis. Ini the real diva. Masuk. Asyik. Dia memainkan nada sangat indah. Wow. Wow. Ini bagus banget. Parah nih semua genre dibabat habis. Ais, enggak lawas, enggak Melayu, enggak slow rock. Wah. Speechless saya. Ini si Tindur Haliza harus melihat ini ya, terus dibawa ke Malaysia. Duet gitu loh. Dia entertainer sejati ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Waras.